Kebijakan pemidenda majang WNA Saneo Perstay ayuta rupiah rahina kausahang mawasana kawan majang pengerau wisatawan asing ring Bali. Sekadi punika kebosan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Imadi Badra. Nganutin peraturan pemerintah nomor ululikur war sekali tali siongolas ngenenin indik penerimaan negara bukan pajak, sane kemedalang Kementerian Hukum dan HAM RI, suang-suang WNA sane wenten ring Indonesia langkungan ring 6 daserahine, saking izin keimigrasian sane ka ijen, kekenyang pemidande ayu terupia rahine. Kewijakan puniki ngawit kemargiang saking tanggal siki Mei war sekali tali siongolas. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Imade Badre, pangupaya puniki mejanten dahat becik, nanging panincha pemidande saking 300 tali dados ayu terupiah kausahang mawasana kawan majang pengerah wisatawan ke Bali. Kalau kita lihat dari besaran nilai 1 juta yang sebelumnya adalah 300 ribu ya per hari. Nah, ini mungkin sangat memberatkan sedikit ya dari besaran nilai. Tetapi kalau kita melihat dari efek jera sih bagus ya. Nah, ini peringatan ya kepada wisatawan agar mereka taat melaksanakan berwisata di Indonesia. Nah, khususnya di Bali dan di Badung agar mereka patuh. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan berdampak, ya, tapi ini merupakan tantangan bagi kami untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Badung. Manut Made Badre ya diastun pawusane ipun kerasayang nenten ageng parindikan puniki mejanten patut kapikayunin mangde wisatawan nenten raris ngeruruh genah wisata ring panegara tiosan. Selami puniki wisatawan sane overstay ketah ipun wisatawan perorangan sane memanah mesesanjan ring makudang-kudang genah wisata ring Indonesia. Wisatawan sane kuentenane rombongan arang pisan kantos overstay santukan sampun kailingan atau travel agent ipun. Eka Yana Miwah Indrawan Bali TV.